Oke bro, di video kali ini saya akan coba lanjut lagi untuk ngebahas atau ngebagikan lagi tentang event atau scene dari game Harvest Moon Hero of Levale untuk kalian semua. Dan untuk kalian semua yang sudah bergabung di video kali ini, saya ucapkan bro, selamat datang kembali di channel saya ini, channel Hendra Yuda. Dan terima kasih banyak lo bro dari saya untuk kalian semua. Oke, event kali ini yang ingin coba saya bahas, yang ingin coba saya bagikan untuk kalian semua adalah event di mana kamar si dia ada seekor laba-laba bro. Event ini bisa kalian dapatkan bro, tepatnya di saat tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 summer di tahun pertama. Dan kita coba keluar dulu dari tanggalan. Kita coba pergi dulu ke sebelah sini. Kita coba masuk ke karakter profile sama seperti biasanya bro. Di sini ada syaratnya untuk mendapatkan event ini. Yang pertama, kalian harus sudah bertemu dan berbicara dengan salah satu dari mereka, yaitu kalau nggak Gina, ya Marta. Di sini jika kalian memang sudah bertemu dan sudah bercakap-cakap bro dari salah satu dari mereka, maka akan ada namanya seperti ini. Kebetulan saja saya sudah bertemu dengan mereka berdua ya teman-teman, Gina dan juga Marta. Oke, di sini bro, jika kalian nggak tahu orangnya yang mana, saya akan coba masuk dulu. Nah, kalau Marta yang ini ya teman-teman. Kalau Gina itu yang ini bro. Oke, di sini kita coba masuk juga ke karakter profile dari si dia, bro. Oke, bro, di sini untuk kedekatan saya dengan dia, untuk pertemanan atau friend page saya dengan dia, sudah memasuki satu hati. Sebenarnya, bro, untuk mendapatkan event ini, kalian minimal harus sudah mendapatkan 35 pertemanan dari dia, ya, teman-teman. Dan jika kalian bertanya, bang, untuk meningkatkan pertemanan dengan dia ini gimana sih? Biasanya, bro, saya hanya memberinya buah di setiap harinya ya teman-teman, gak ada yang spesial sih kalau menurut saya. Dan kita coba keluar dulu dari karakter profile dari si dia ini. Oke bro, di sini kita langsung saja pergi ke tempat terjadinya bro. Di sini untuk tempat terjadinya akan terjadi di Clove Villa ya teman-teman. Dan untuk waktu terjadinya bro akan terjadi mulai dari jam buka tempat tersebut bro. Dan syarat yang berikutnya juga, si dia ini harus sedang berada di dalamnya. Oke, kita coba pergi dulu ke tempat terjadinya, bro. Nah ini dia bro, tempatnya bro. Oh masih belum buka bro. Kita tunggu sebentar saja, jam 8-an mungkin sudah buka. Kita coba masuk bro. Permisi mbak E. Nah event seperti inilah yang bisa kalian dapatkan bro. Oke, mungkin itu saja bro yang bisa saya bagikan di video kali ini untuk kalian semua. Dan jika kalian semua bro mungkin ada yang ingin memberikan masukan, tambahan mungkin, bertanya, dan lain-lain, sama seperti biasanya kalian bisa ngelakuin hal tersebut dengan cara komen di kolom komentar di bawah. Dan untuk komenan dari kalian yang sudah masuk selama ini, saya ucapkan banyak terima kasih bro karena bagus-bagus dan membangun sekali. Oke, jika kalian suka dengan video saya ini, jangan lupa juga untuk menekan tombol like-nya. Dan akhir kata bro, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih banyak karena kalian semua sudah mau mampir di video kali ini dan mau melihatnya sampai habis. Oke, tetap di channel ini ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dan dadah!